Ya, selamat malam sekali lagi dan Laura, kita hadir kembali di sini karena kita punya cerita lagi nih. Banyak banget ceritanya David. Ada cerita apa lagi nih sekali ini? Kalau bicara soal Indonesia, banyak banget ceritanya tentang Indonesia. Dan kali ini, kalau tadi kita bicara soal angka kemiskinan, dan kemudian ada solusinya, ada harapannya. Dan sekarang bicara soal salah satu sektor yang justru menjadi penopang dari perekonomian Indonesia di masa sukar. Apa itu? Itu adalah usaha kecil menengah dan koperasi. Nah, betul sekali. Tapi David, ini untuk memperkuat, memperkokoh UMKM yang ada di Indonesia itu butuh permodalan yang terus mengalir. Seperti air yang mengalir. Seperti air mengalir. Nah ini, iya betul sekali. Dan saat ini juga sudah hadir begitu ya, lembaga yang mengurus atau mengelola dana untuk UMKM dengan suku bunga yang rendah. Kalau suku bunga rendah, masyarakat pasti terbantu dong. Karena terjangkau. Karena terjangkau. Ya, oleh karena itu, dengan bangga, apresiasi lembaga pelopor pembiayaan suku bunga rendah untuk koperasi dan UKM Indonesia diberikan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB. Dan kepada Bapak Kemas Daniel, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Pertama-tama tentunya kami dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi Republik Indonesia ini ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada Newsmaker pada malam hari ini mendapatkan award ini. Kemudian tentunya kepada Pak Haritanu atas diberikan kepada LPDB award ini. Namun sekali lagi kami ingin menyampaikan memang sampai hari ini LPDB ini telah mencairkan dana bergulir ini hampir 8,2 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan bunga hanya 0,2% saja di sektor real. Inilah kita harapkan adalah penurunan suku bunga ini dapat memberikan kontribusi untuk menekankan angka pengangguran kemiskinan di seluruh Indonesia. Selamat untuk UKM binaan kami di seluruh Indonesia. Dan terima kasih kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia Pak Puspa Yoga yang tidak henti-hentinya memberi spirit kepada kami untuk menekankan suku bunga ini. Terima kasih.